sekali lagi welcome back Epe. Udah banyak banget yang nanya ini Epe kemarin kemana gitu ya. Epe Kipot. Oke, nih ngomongin sekarang lagu-lagu ada band yang... Kita balik dulu dong ke MTV nih. Musik televisi. Vincent. Gue kalau ingat ada band selalu ingat Sondrenalin. Dulu kita bareng mulu kalau Sondrenalin. Sering banget dulu, benar. Dari zaman Baim ya? Enggak dong. Iya. Enggak gimana? Ini marah nih. Waktu Baim itu Klapetis belum ada. Ada. Belum. Baim cabut tahun berapa coba? Baim cabut tuh 2001. Tuh. Belum ada Klapetis. Banyak banget lagu-lagu hits dari ada band yang paling... Ini masing-masing ya. Lodi, lu paling kira-kira lagu ada band yang paling lu nikmatin pas lu main apa? Apa ya? Banyak sih. Gatel kaki ya? Kaki gatel. Orang lagi ditanya. Ditanya gatel kaki. Ada mata ikan kali ini. Lu kalau lagi sama Desta jangan melakukan hal-hal yang lebih gitu. Nanya lagu apa? Ya banyak sih. Apa di? Surga cinta. Kenapa? Kenapa? Enak sih lagunya. Oke. Simpel sih simpel itu. Simpel. Dalap nggak? Apa? Berembun nggak cuma? Dika. Apa? Dari semua lagu, kalau disuruh pilih satu lagu yang paling lo suka dan alasannya? Yang paling suka. Waduh, susah. Apa? Ya, either lo paling suka atau menurut lo nih lagu secara komposisi, secara penciptaan, bagus, secara arti ini yang paling the best di ada band. Lu mikir sampai subuh, yang Dik. Ini, Tak Lagi Cinta. Ini? Tak Lagi Cinta yang baru ini. Kenapa? Gak tahu. Ada teman kita di ya di Surabaya itu, kan kita sekarang ada di Asta Suara. Mm-hmm. Itu sampai bilang, ini prosesnya itu kayak Bandung Bondowoso, tahu ceritanya? yang dalam semalam itu? Nah itu. Oh. Jadi, tapi ya kita ngerasa ini maksimalnya kita puas ya. Hasilnya. Puas hasilnya. Oh. Oke, dan Naga sendiri, lo kan dulu sebelum masuk ada band, lo sendiri dengerin ada band gak? Dengerin banget. Lagu apa yang paling? Kau Auraku. Auraku. Kau Auraku. Oke. Lo Syah? Gue Masih Sahabat Kukasihku. Tuh, marah lagi sih. Gitu loh. Gak emang tipe suaranya dia. Oh iya. Kenapa saya lagi mana? Masih Sahabat Kukasihku. Oh itu. Tau gak lagunya lo? Yang apa? Gak denger? Tanya dong. Gue juga gak denger. Gue juga takut. Lo apa Desa? Gue yang tadi dibawain di awal. Yang manusia goblok. Ngadang. Manusia goblok. Nah itu. Bodoh. Hah? Bukan goblok. Oh bodoh. Manusia bodoh. Manusia bodoh iya manusia bodoh. Bukan. Walau Badai Menghadang. Oh. Gue paling suka yang lagu yang soal ayah. Oh, yang terbaik bagimu. Terbaik bagimu. Bukan yang Pance. Tadi ini orang yang ngajar itu ya. Video klipnya ayah sama anak itu bagus. Iya. Oke, nanti kita akan nyanyikan. Kita nyanyi bersama-sama di studio juga boleh bernyanyi karena lagunya enak. Yang pertama, lagu Manusia Bodoh. Ada band. Ntar dulu. Nah, nyanyi dulu. Cerita dulu. Ulang. Lagu Manusia Bodoh, apa cerita di balik lagu ini? Yang nyiptain siapa, Dik? Itu yang nyiptain Krisna Madoni. Krisna Madoni? Nah. Oh. Iya, setahu gue di album yang itu banyak Krisna ya. Om Krisna sama Doni yang Marshall juga ya beberapa lagu ya. Iya. Ceritanya soal apa itu? Ya tentang ya itu, yang... kita dibodohin sama bucin. Cinta. Sama cinta. Bucin. Belum ada bucin. Istilah bucin zaman itu. Manusia bodoh, mabo dulu namanya. Mabo. Udah disakitin kayak apa masih... Tetap bucin. Langsung nyanyi bareng-bareng yuk, ini dia. Manusia Bodoh, ada band. Bermesraan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah
layaknya karang yang dihempas sang ombak. Jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam hati. Tapi sampai ingat masa-masa itu ya? Masa-masa apa? Masa-masa ngeband dulu. Iya benar sih. Jadi kalau di panggung udah cewek-cewek, Doni, Doni. Doni bapak utamanya. Anak Kelapa Gading. Lu gak ada yang tahu nih. Anak gang kita dulu. Doni ada, Doni. Ah udah gituan. Heran gue kepancing lagi. Tapi lagunya enak banget. Bener dulu kalau nyanyi apa pada kayak barang nyanyi semua gitu. Tapi ini pasti ada yang dikangenin banget waktu. Udah lama gak manggung di secara tujuh iya maksudnya secara live di depan penonton itu udah lama banget ya berarti ya banget lah terakhir Maret ya Maret Maret. Oh Maret sebelum udah ada pandemi itu udah ada sebenarnya ya. Udah tipis-tipis tuh Maret tuh ya. Garut ya Garut ya terakhir 8 Maret pokoknya yeah. Oh berarti semenjak Naga masuk udah beberapa kali off air ya lebih dari 5 kali ya lebih. Nah kalau soal Ki diturunin ngikutin Naga atau sesuai Ki biasa Naga yang ngikutin atau sama kayak Doni? Sama. Oh sama ya memang ya. Sama Baim juga sama? Apa ya? Sama Baim? Beda. Beda? Beda. Range-nya beda tuh. Oke oke. Ya udah. Sekarang di lagu kedua ada band akan membawakan lagu ini nih yang disukai oleh Adi, Surga Cinta. Nyanyi bareng apa? Langsung ya. Terdiam, hanya bisa diam, dingin menyerah. Di sekujur tubuhku, layangkan mata, menembus cahaya putih kilaunya. Meneduhkanlah Di, kenapa lo suka banget lagu ini, Di? Suka. Bagus soalnya. Bagus ya? Oke, gitu doang ya. Oke. Sekarang lanjut. Ini lagu juga yang banyak digemari sama Tonight Lovers juga nih. Manja. Lagu Mas Dika nih. Oh, Dika, lain buat Didik. Iya. Cerita tentang apa, Dik? Manja, ya itu satu nama aja sih. Sebenarnya, ya penyesalan aja sih. Penyesalan ninggalin si dia. Oh, sih. Penyesalan meninggalkan dia. Oke, langsung saja kalau gitu ada band dengan Manja. Manja, kau dambaku. Resamu I'm
Nanti ya. Show. Oke, nanti kita akan kembali lagi ya. Ya dan Tonight Lovers masa pandemi gini kan banyak melahirkan hobi-hobi ya. Baru. Orang pada melihara cupang, ada yang melihara cupang nggak? Belum. Oh belum ya. Cocok tanam. Cocok tanam, nah ya. Salah satunya bercocok tanam. Dan harga tanaman juga mahal-mahal banget. Ada yang janda bolong katanya. Iya, iya. Ada yang dulu sempat antarium ya. Gelombang cinta. Tuh. Kita punya tanaman ini. Namanya juga unik. Apa baru itu? Tahu tadi dikasih tahu. Keladi Mirjani. Keladi Mirjani. Iya. Nakal okay. Ya kamu banyak keladi. Oke, okay, nanti kita akan bahas tentang hobi tanaman hias dan juga ada band akan membawakan single terbarunya. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.